Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan informasikan mengenai 6 tips membuat brownies kukus yang lembut ya. Dimana untuk yang pertama, pastikan kukusannya itu harus mendidih ya. Dan jika tidak menggunakan kukusan khusus, maka tutupnya itu dialasi oleh serbet. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu pastikan adonan harus kental berjejak ya. Cirinya apa? Jadi permukaannya mengkilap dan tidak tumpah saat dibalik. Kemudian ini yang ketiga, pastikan untuk menteganya atau margarinnya itu tercampur rata, tidak mengendap di bawah ya. Karena jika mengendap di bawah, nanti adonan itu akan basah paling bawahnya gitu. Kemudian untuk yang keempat, sebelum dikukus itu pastikan loyangnya dihentakkan dulu, bisa 2 atau 3 kali supaya tidak banyak udara ya. Kemudian yang kelima, jadi selama proses pengukusan itu apinya cenderung sedang, karena jika apinya besar nanti teksturnya akan bergelombang untuk browniesnya. Kemudian untuk yang keenam, alasi bawahnya dengan kertas roti, karena kertas roti juga fungsinya untuk menyerap kadar air dan juga untuk mempermudah pelepasan pada saat sudah matang, seperti itu. Mungkin 6 tipsnya semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.